Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Custom Work Garage. Okay, video kali ni aku nak pasang snorkel kembara cara aku. Okay, jom kita tengok. Let's go.
Okay, mesti korang nak tahu kan kenapa aku panaskan snorkel ni. Untuk pengetahuan korang, snorkel ni asal snorkel Toyota Hilux. Aku pasang snorkel Toyota Hilux ni dekat kembara sebab kalau nak dapatkan snorkel kembara yang original memang agak mahal, dalam RM300.50 ke RM380. Jadi aku beli snorkel Toyota Hilux ni dalam Shopee. Nanti aku share link dia dekat bawah, dekat description. Jadi aku beli snorkel Hilux ni dalam harga RM170 ke RM180 macam tu lah. Kita cuba pasang, tengok dia ngam ke tak ngam. Okay, jom kita sambung. Panaskan ataupun layukan snorkel ni untuk kita dapat betul-betul ngam bentuk snorkel ikut body kembara ni. Sebab asal snorkel ni snorkel Hilux kan, jadi kita boleh adjust. Kita panaskan dulu, kita adjust bagi ngam-ngam, dan kita tunggu hasil dia. Ok, jangan lupa support, subscribe, like, comment dan share, and see you for the next video. Assalamualaikum.